Saat kembali dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, PT Pindad membongkar rahasia produksi perusahaannya terhadap Amerika Serikat. Siapa sangka, negara adidaya sekelas Amerika Serikat, amunisinya disuplai oleh PT Pindad Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, meninjau fasilitas produksi PT Pindad di Bandung pada beberapa waktu yang lalu. Presiden beserta rombongan kemudian menggunakan Ranops Maung meninjau fasilitas produksi alat berat, kendaraan khusus, serta meninjau produk unggulan, baik pertahanan maupun produk industri lainnya. Saat ditanya hasil produksi PT Pindad per tahun, Direktur Umum PT Pindad, Abraham Mose, menyatakan bahwa di tahun 2022, pemasukan PT Pindad sekitar 25 triliun rupiah, dan di tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 27 triliun rupiah. Kemudian Abraham Mose menanggapi terkait produksi PT Pindad ke negara lain. Abraham Mose mengatakan, kita sudah mengekspor amunisi ke Amerika Serikat. Kita melakukannya setiap bulan, mengirim 2 kontainer amunisi ke Amerika Serikat. Saat ini juga banyak sekali permintaan senjata pistol dan kendaraan tempur dari PT Pindad. PT Pindad Persero dalam beberapa bulan terakhir ini mengekspor 1 juta butir amunisi ke sebuah klub olahraga menembak di Amerika Serikat. Nilai transaksinya mencapai $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 3 miliar rupiah. Mantan Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Sudarsono, mengatakan mereka memesan 10 juta butir amunisi buatan PT Pindad, akan tetapi Pindad sementara ini hanya mampu memenuhi pesanan 1 juta butir amunisi. Bila terjadi kesepakatan lagi, kemungkinan PT Pindad akan kembali mengirim 1 juta butir amunisi ke Amerika Serikat pada akhir tahun. Saat ini PT Pindad masih kesulitan melayani pesanan amunisi dalam jumlah yang besar, padahal pabrik amunisi di Malang didesain untuk menghasilkan 150 juta butir amunisi per tahun. Selama bertahun-tahun, PT Pindad kurang memaksimalkan potensi sumber daya manusia maupun peralatan yang ada karena keterbatasan pasar. Dulu PT Pindad terbiasa menyuplai permintaan dari angkatan bersenjata dalam negeri yang jumlahnya tidak besar. Akibatnya, ketika sekarang ada permintaan dalam jumlah yang besar, PT Pindad kelabakan dan sulit memacu produksinya. Di balik itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan bahwa PT Pindad mengalami perkembangan yang sangat luar biasa cepatnya. Pada tahun 2022, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa PT Pindad berada pada peringkat ranking ke-79 sebagai perusahaan pertahanan terbaik, dan diperkirakan pada tahun 2024 bisa masuk di peringkat 60. Kemudian tahun 2025 sudah masuk di 50 teratas. Menurut PT Pindad, kunjungan presiden ini merupakan bentuk atensi dan apresiasi secara khusus terhadap PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri, serta dukungan atas pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional. Presiden Joko Widodo juga selalu mengingatkan seluruh jajaran, baik di tingkat kementerian ataupun lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN, untuk terus meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam bidang pertahanan, yaitu senjata, amunisi, dan kendaraan khusus. Dengan keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk membeli dan menggunakan produk PT Pindad, akan memacu pada peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Berbagai peningkatan pada fasilitas produksi akan memicu pertumbuhan TKDN PT Pindad serta berdampak positif pada ekosistem industri nasional. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, sampai ditanyai oleh pemimpin negara tetangga soal produk PT Pindad. PT Pindad yang memproduksi berbagai munisi, ternyata peluru buatan PT Pindad dicari banyak negara. Jokowi menjelaskan ketika dirinya melakukan kunjungan kenegaraan, ketersediaan peluru selalu menjadi topik yang dibahas antar pemimpin negara. Oleh sebab itu, pemerintah rela memberikan suntikan sebesar 700 miliar rupiah melalui skema pernyataan modal negara atau PNM demi meningkatkan produksi PT Pindad. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini dunia memang sedang kekurangan peluru. Sebelum diberi suntikan, produksi PT Pindad untuk peluru sekitar 275 juta peluru, dan setelah diberikan suntikan PNM sebesar 700 miliar rupiah, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir 2 kali lipat.
Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Pertahanan mencari mitra kerja dan menjalin kerjasama dengan pihak lain agar pengembangan PT Pindad bisa berjalan lebih cepat.